Oke teman-teman, aduh, nggak bisa tidur ini, ada tetangga yang ribut sekali. Ribut sekali bos. Woi, woi, buka woi, ribut kau woi, buka buka. Udah, dia udah diam. Mengganggu orang lagi tidur. Dasar, mengganggu Dudek lagi tidur. Ribut sekali dia. Oke, kita bobok lagi guys. Ribut, gak bisa tidur si Dudek gara-gara tetangga itu ribut. Nah, Dudek sekarang sudah bermimpi teman-teman. Semoga Dudek bisa bangun di pagi hari dengan sehat ya. Aduh, ribut lagi. Ribut lagi, ribut lagi. Ayo, 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 ayo. Kita periksa dulu. Dasar tetangga begini. Putar-putar musik kuat-kuat. Woi. Woi, berhenti om. Ada orang tidur om. Jangan ribut. Oh sudah, sudah. Dia udah berhenti. Siapa sih yang tidur di kamar sebelah ini? Ribut banget. Ribut banget. Waduh. Oh, oke, okay, ku tidur dulu. Akhirnya Dudek bisa tenang sekarang. Semoga kita bisa bangun pagi dengan sehat. Ya. Tiba-tiba masih lagi guys, masih ribut tetanggaku itu. Ku sudah tidak tahan. Ku mau tembak saja orang itu. Woi, buka. Kau dasar. Ribut kau, ribut kau. Dasar. Apa sebenarnya yang bikin dia ribut ini? Hah. Biarkan aja begitu. Ribut kau. Aduh, kita sudah bunuh orang. Aduh. Aduh, gimana guys? Apakah kita kabur saja? Atau kita kunci pintu lalu kita bawa aja teman-teman ya? Aku bawa aja. Aku bawa aja, aku bawa. Guys, ketahuan gak ya? Kalau kita yang tembak orang itu, kita bisa masuk penjara teman-teman. Dia sih ribut-ribut, kacau-kacau dalam rumah. Aduh guys, kita dicari polisi guys. Kita dicari polisi. Kita dicari polisi teman-teman. Dan akhirnya Dudek pun masuk penjara. Oke, demikianlah cerita Dudek waktu tinggal di motel dan terjadi kesalahpahaman dengan si tetangga yang ribut kacau bang, dan Dudek tidak sengaja menembaknya sampai Dudek masuk penjara guys. Terima kasih sudah menonton semuanya. Bye bye.